segenap keluarga, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita akan masuk dalam acara pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir pada saat ini, yang kami hormati segenap penatua dan diaken, yang kami hormati pemerintah, Bapak Rene, Batik Puang, segenap pengurus PKK, baik di Kelurahan Puntuma Satya maupun yang dari Kecamatan Sangala, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu serta sidang penghiburan yang boleh hadir pada saat ini serta segenap keluarga yang kami kasihi. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada acara penghiburan almarhumah Ibu Yakulina Tangke atau yang akrab disapa Nenek Radit, dan kita masuk pada acara yang kedua yaitu ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh PF atau pelayan firman Ibu Pendeta Elizabeth Panggula STH dengan pelayan liturgi Ibu Penatua Diana Panggala Uspat. Kepada yang mengambil bagian yang akan melayangkan pelayanan pada sore hari ini disilakan. Kita percaya bahwa hidup ini Tuhan yang mengaturnya. Karena itu di dalam kita menjalani hidup, suka dan duka silih berganti. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan. O Puang Yesus. Yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Kita akan mencermati litani mengenai realitas manusia dari Sepanya 1 ayat yang ke-15 dan 17. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan. Hari berawan dan kelam
aku akan menyusahkan manusia. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan ada.
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan menjadi pegangan kita dalam menghadapi duka cita, dan akan menjadi pegangan kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Firman Tuhan yang datang kepada kita di tengah-tengah duka cita kita bersama dengan segenap rumpun keluarga di tempat ini, saya siapkan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Yesus berkata, yang berbahagia ialah orang yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, dan terlebih kalau firman Tuhan yang didengarnya sungguh-sungguh dipegang teguh dalam menjalani kehidupannya. Bacaan kita tadi diberi tema andalkan kuasa Yesus dalam menghadapi badai kehidupan. Andalkan kuasa Yesus dalam menghadapi badai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segenap rumpun keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernah saya membaca sebuah artikel yang ada di majalah Kristen RTK. Penulis menggambarkan perjalanan
kehidupan manusia, termasuk perjalanan kehidupan orang percaya, dengan mengatakan begini, bahwa dalam menjalani kehidupan kita, ia mengibaratkan kita berada dalam sebuah perahu yang ada di lautan, tentu sementara berlayar, yang senantiasa akan dihantam oleh badai, oleh ombak atau angin ribut. Itu yang pertama ia menggambarkan perjalanan yang dialami oleh manusia dalam hidupnya. Dan coba ada lubang-lubang ketika ia jalan, artinya tidak akan mulus. Apa maksud dari penggambaran atau penggambaran perjalanan kehidupan manusia yang digambarkan oleh penulis dalam artikel tersebut? Maksudnya ialah bahwa dalam menjalani kehidupan kita umat manusia, tidak selamanya kita akan berjalan pada jalan yang rata. Buddha sulobangkan lato lai makhika solobangkan tukakana. Yang penting ialah apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa kasih Yesus. Sedang kita lampanuan biasa tang sipatu-patu ki via koroposik manika dan masih banyak lainnya. Tapi jangan takut, jalani hidup ini dengan tetap berpengharapan dan tetap bersemangat, karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita, kita tidak akan pernah lasi sayuran kasalamaran. Lammo limanta tu kasalamaran, lammo kaleta, laka pelihara mira. Ya moto maiko mitalingkai teka tuanta, talingkai situru, lalang pak porayana puang matua, nakiangga tuka tuanta diolona puang matua. Buang penamasalo latontong pabatta, umpama toto rabu masisa, sia kita solanasan. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita dalam pundi kasih. Namun firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Thank you.
secara berturut-turut kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Jemaat Buntu Masakke, dan setelah itu disambung vokal grup kelompok satu. Inang kamu don't go.
Kita tetap tenang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, meskipun kami sungguh merasakan duka cita yang dalam karena kepergian saudara, orang tua, nenek yang kami kasihi, tapi di tengah-tengah duka cita kami, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Melalui kehadiran banyak orang di tengah-tengah duka cita rumpun keluarga di tempat ini, kami mengamini bahwa Tuhan yang memakai mereka untuk hadir senantiasa menopang keluarga menghadapi duka cita ini. Kehadiran kami semua itu yang kami syukuri Tuhan. Terlebih di tengah-tengah duka cita keluarga dan kehadiran kami menopang keluarga, kami telah diberi kesempatan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan, ini doa kami, permohonan kami. Ampuni dan dengarkan kami Tuhan, karena kami datang kepada-Mu bermohon di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan, Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ke dalam pencobaan tetapi lepaslah, dan janganlah kau kami ke dalam pencobaan tetapi lepaslah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hai jangan sendirian jalan kau tempuh. Segenap rukun keluarga, pergilah andalkan senantiasa kuasa kasih Yesus dalam menjalani kehidupanmu. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lalui bersama-sama pada saat ini dan kepada Ibu Pendeta, bahkan seluruh yang telah mengangkat pelayanan pada saat ini, ucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, bahkan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati. Ungkapan hati yang pertama dari pengurus PKK Kelurahan Buntu Masake, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris PKK Kelurahan Buntu Masake. Dan kepada Ibu disilakan. Kudu semangat ke atur nabengkap Ibu tu mate ke anoran sarak ke sole serenasa. Dole cumai laun perampokan maliki tu Ibu-ibu PKK ikua bendangkan mewakili Indo-Indo PKK Sekeluruhan Buntu Masake dan tu Ibu Lura Pak Kona Sorong mo nak kabenda nambang miki. Jadi kami selaku sekretaris akan mewakili pengurus untuk menyampaikan ungkapan hati. Salam asitamu laku kita solan nasang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Cuma kami pengurus iku apa tuh nak alami tomatuangku nenek Radit sisola anak ampo siamin tuh keluarga jomai pengurus siamin tuh anggota PKK Sekelurahan Buntu Masake apa tuh dirasakan turut dirasakan. Ya kami sangat kehilangan salah seorang anggota yang sangat begitu rajin untuk mengikuti kegiatan. Ya kita lebang dikati almarhumah kemali maaf PKK bahwa bang bahane kisai ya merolona saya ke den kegiatan susite. Jadi inilah yang perlu kita contoh ibu-ibu PKK. Ya muya nate itu apa tak enak menjadi hambatan untuk datang mengikuti kegiatan PKK seperti ini. Ya bayi moto jami kami bayi muda tu kekurangan di pukada waktu kasar raka di pukada. Ya maafkan kan belanya mengura pak ada di muki ya melada duka pekan bendan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Demikian ungkapan hati dan penyampaian dari pengurus PKK Kelurahan Buntu Masake. Dan kepada ibu yang telah menyampaikan ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita melangkah ke ungkapan hati dan penyampaian yang selanjutnya yaitu dari pemerintah
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak PLT Cabat Sangalak, dan kepada Bapak disilakan. Mohon izin laku keluarga besar Tunape Batang Lembang Inde Kamasusan tu atu dipakai pasat tu lompok kada sang buku kada jumai kami itu pemerintah ulen duwi pemerintah kecamatan nasi taruna kepada lolai mai lampu kada nak sang buku kada mekatabe nak laku olona toko-toko agama tu butuh jemai batu pira-pira pentutuan kepotonganan secara terus laku ibu pendeta jemai klasis tanggalak tu mangka pimpin ki lantai ibadah bekas sekalus ibadah pembukaan mereka sampai juga nak laku olona tuma perintah lain dia nanti tondok laku tuna jemai daerah batu batu butuh jemai batu pira-pira bak Banalembang. Mereka tabe du kena lako olona te mai taruk lona kebarean Allah lolos menikna lindona bulan tu rampo lalu lalata masalah nasa lante inan kemasusan maka limana kukua mesti manak lako kita masalah nasa tu rampo lante inan kemasusan te makarin bungi ya te nah seteruna kukua sifatuki mak bersemangat lako olona puang atau tumpata bila na pangantana siapa ngerondongna taurungan rampo lante inaniate sisola kalimanaman ya to inde sangat sangelaran kita menetai apalagi maka ada sangat turayan 57 kelurahan tupura mo kiulai onna buntu mas kita ngoman nama kutiro minumpang yo rumah guru jadi harapan saya Pak Lurah dengan LKMK sola ibu sama tuan nah paronan dan lantai tondok tak sipak kadakai laku teh ya ya mungkin bayi pada motok orang pelaku kita sangat dia nak katun sungai kuka bersemangat selama mabungi pada motok ya demikian penyampaian dari Bapak Camat Sangalak dan pada Bapak yang Camat yang telah menyampaikan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita melangkah ke ungkapan hati selanjutnya yaitu dari keluarga dan kepada wakil dari keluarga yang akan menyampaikan ungkapan hati ini di silakan. Bersemangat. Atu nasorong tewara. Laku kami keluarga. Lambainan sang buku kada sang fatihan Nabi Sarah Pak puisi penangki tu kami di keluarga si sholat rumahta beri semangat lako pengurus PKK lain dena kelurahan butuh masakela utun dalam kecamatan tu tontong umpamisang Pak Inan langkah si turusan Bure sumangga lako upendo anakku pambena to paringe lembaga adat tu tontong unayo kaikan ni Imadin undang karani teme bengkarangan Bure sumangga lako sang sunuran to mangura lako indok PKK tu tangga mekawo yo tangga mekataka mulai nina melambi landa lako tema karen temo lan tema bongi Kiko aku resumangat ku kami saran siap pelayan anta sekolah nasang. Ku resumangat salam ala ko kita mas sekolah nasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga dan kepada Bapak yang telah menyampaikan, ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu informasi dari Majelis Gereja Jemaat Buntung Sakya. Informasi bahwa ibadah penghiburan besok akan dilaksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Saya ulang, ibadah penghiburan besok akan dilaksanakan pada pukul 5 sore. Kita akan dipimpin, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Ibu Jesli Indri Angelika STH.
Kita masuk pada penutup bahwa acara demi acara telah kita lalui bersama-sama, dan atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih. Dan dari kami pewara, sekiranya dalam memandu acara demi acara ini ada tutur kata kami atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati kita semua, kami mohon dimaafkan, karena ketidaksempurnaan ada pada kami dan yang sempurna hanya pada Tuhan. Olehnya itu demikian acara kita, dan atasnya kami ucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita tenang. Kita berdoa. Di pelataran doka di tempat ini ya Tuhan, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, keluarga di tempat ini dalam keadaan duka cita, tetapi mereka masih menyempatkan untuk menyiapkan kami berkat-Mu berupa makanan dan minuman. Sebelum kami persatukan dengan tubuh jasmani kami, mari Tuhan terlebih dahulu memberkatinya, sehingga dari dalamnya ya Tuhan kami dapat memperoleh kekuatan bahkan kesehatan, guna kami pakai di dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Emang ini, emang mila sedih orang Islam.